45 menit bela-belain ngantri sambil kedinginan demi makan dombanya Jingiskan. Gimana rasanya? What the fuck? Hari kedua di Sapporo. Hari ini Mas No Mobile. Nih tempatnya di Sapporo Line. Ini mau registrasi dulu, mau pinjam jaket sama sepatu dan sarung tangan. Nah guys, pertama itu harus konfirmasi tiketnya dulu di meja kasir ini. Berhubung aku udah beli tiketnya waktu di Indo, jadi tinggal konfirmasi kalau udah bayar aja. Kebetulan aku ambil paket yang single snowmobile, waktunya 60 menit, jarak tempuhnya 20-25 km. Harganya itu 12.500 yen. Harga ini udah include sama perlengkapan sewa snowmobile ini plus dijemput dari drop station yang ditentukan menuju ke lokasi snowmobile-nya ini. Jadi harganya itu udah all in. Ini aku tunjukin perlengkapan buat snowmobile. Ada helm, ada boot, ada sarung tangan, dan sebenarnya ada jaket dan celana panjang juga. Cuma jaket dan celana panjangnya itu nggak dipajang di luar sini, mungkin sama orangnya disimpan di dalam. Aku nggak bayangin ini gimana dinginnya di atas. Di sini aja rasanya udah beku semua ini badan. Orang-orang yang mau berangkat duluan, jadi ini kayak grup-grupan gitu loh. Jadi grup ini berangkat dulu, setelah grup ini selesai baru grup aku berangkat. I'm ready for snowmobile. See my dress. Bener kan bayanganku, menyeramkan dinginnya di atas sini. Ini kamera sampai nggak bisa dibuat merekam. Pakai HP juga baterainya langsung drop, langsung merah. Padahal tadinya isinya full. Jadi ya gini ini videonya stuck. Sedih. Snowmobile seru banget, tapi tanganku beku tadi. Ini merah. Instrukturnya tadi juga ngomong kalau kali ini saljunya itu paling dingin di 30 tahun terakhir ini, paling dingin sekarang. Kalau nggak pakai Cairo, lemes, anget. Sekarang lagi lapar, mau makan salmon. Nih, restorannya Tototo. Menu ini set-setan sama ada sobanya itu. Akhirnya udah dateng. Mantep. Ini hot soba, chirashi sushi, ada nasinya, sama ini acar-acarannya, karbo attack. Sudah hajar, sudah lapar. Lebih enak dari kemarin. And ini the best. Dagingnya enak, empuk, fresh, juicy, plus ini loh gajinya. Ini sampai order 2 kali. Enak banget. Minyaknya keluar semua. Ya. Sampai netes-netes. Sekarang giliran soba. Aku enggak tambahin cabe soalnya lagi mengurangi makan pedas. Sebenarnya enak kalau tambahin cabe. Tapi kita cobain original taste-nya dulu ya.
meskipun enggak ditambahin apa-apa. And the dessert. So pretty. Matcha perfect. Yummy, yummy, yummy. Let's try. Halo, ini turun di bus tipis. Sekarang lagi jalan-jalan di outdoor park lagi. Sekarang kayaknya ada pertandingan deh di sini, pertandingan snowboard dan ski. Hari ini lebih ramai dari kemarin, orangnya lebih banyak. Ini mulai guys pertandingannya. Support Shin Minoto mannaka ni. Mogul session no gas formation san, yoroshiku onegai itashimasu. 3 2 1 go! さあやってこい、まずはもう一発だけ。Keren banget, padahal belajar ski itu susah loh, apalagi snowboard. Jalan-jalan dingin-dingin. Hari ini minus 9 derajat. Baju pakai lapis-lapis. Lihat Sapporo Tower. Sekarang lagi jalan mau ke Festival S Suzuki no S World 2019 alias 2019. Lokasinya tetap di Sapporo. Lagi di S World. Jadi sekarang lagi di Suzuki no Sapporo. Di sini lagi ada festival es namanya Suzuki no Ice World 2019. Jadi ini kayak festival es yang diukir-ukir gitu. Kayak gini, lihat, ada ikan kepiting di dalam es batu. Penasaran itu masih hidup nggak ya ikan sama kepitingnya? Lalu ini yang terkenal juga di Sapporo Hokkaido, Jingisukan Daruma. Ini restoran yang terkenal banget kalau daging dombanya itu enak. Jadi katanya kalau kesini nggak makan ini juga rugi. Kebetulan setelah ini aku bakalan dinner di sini. Ada bir gede banget. Itu dalamnya bir sungguhan atau bohongan ya? Nah, ini coklat yang terkenal paling enak di Sapporo Hokkaido. Ini namanya Shiroi Koi Vito. Jadi kalau kesini nggak beli ini, nggak nyobain ini, pasti rugi.
restoran. Laris manis banget. Di luar udah ngantri 45 menit loh. Ini masuk, kirain udah langsung makan aja. Ternyata enggak, masih ngantri. Tapi yang duduk. Dan ini antriannya masih segini panjang. Lihat nih. Akhirnya setelah menunggu 1,5 jam, akhirnya duduk juga. Ini pesanan saya. For your information, ini lamb ya guys, alias daging domba. Minuman orange nih enak, tapi nggak tahu namanya apa. Seger. Soalnya orang di resto ini nggak seberapa ngerti bahasa Inggris guys. Aku asal tunjuk, soalnya ada orang yang minum, terus aku kepingin pesan pickle. Ada kimchi. Yang di sini daging, lamb, sama lamb fillet. Ini bumbunya. Ayo kita cobain makan makanan yang antri 1,5 jam ini. Cerupin di bumbu. Biasa aja sih. Let's try kimchi. Kalau kimchinya enak. Terus coba pickle-nya. Pickle-nya enak. Fresh. Worth it kok, meskipun antrinya panjang banget. Sekian untuk hari ini ya guys. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa nantiin vlog berikutnya ya. Ciao.